kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Upacara bersejarah yang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia selama ratusan tahun untuk terbebas dari belenggu penjajahan ini bukan peristiwa tiba-tiba atau tanpa perencanaan, namun merupakan buah dari pertemuan gagasan, idealisme, dan kebulatan tekad yang muncul dari rentetan peristiwa di sejumlah tempat yang melibatkan berbagai elemen anak bangsa. Pada tanggal 6 Agustus 1945, militer Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Serangan bom yang menewaskan lebih dari 100 ribu orang ini banyak menurunkan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, militer Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Serangan bom atom kedua ini memaksa Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu. Kekalahan Jepang ini dimanfaatkan para tokoh nasional untuk mendesak Jepang agar memberi kemerdekaan secepatnya kepada Indonesia. Di pihak lain, Syahrir dan para pejuang bawah tanah yang telah mendengar berita kekalahan Jepang dari radio bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang dihadiahkan oleh Jepang. Di tengah situasi ini, Jepang menerbangkan Soekarno dan Hatta ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan ini, Jepang berjanji segera memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah pemboman itu, Jepang kan semakin mundur dan akhirnya mengakui kekalahannya dari Sekutu. Penanda tangan pernyataan Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus 45 itu, pada saat itu sebetulnya Soekarno-Hatta sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Sehingga di situ ada miss sebetulnya bahwa pernyataan Hirohito bahwa Jepang kalah dari Sekutu, Soekarno-Hatta sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Sempat transit kalau tidak salah di Singapura. Nah, sementara kondisi di Jakarta khususnya dan pulau kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, pemuda itu sudah semakin menuntut gitu. Kalau gitu kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan harus segera diproklamasikan gitu tanpa menunggu, tanpa ada pengaruh dari Jepang sama sekali gitu. Saat Soekarno-Hatta kembali ke tanah air pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menilai hasil pertemuan di Dalat tak lebih dari tipu muslihat Jepang. Namun, Soekarno menolak dan menyampaikan bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena hal itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi pada tanggal 14 malam, 14 sore, sore harinya ketika mereka baru tiba, sudah ada tuh pembicaraan bertiga mengenai soal kemerdekaan karena Jepang sudah berada di pinggir kehancuran. Tetapi Bung Karno masih yakin, satu. Yang kedua, Bung Karno pikir, saya kan yang paling senior. Masa saya mesti diatur atas sama anak-anak muda kan gitu. Jadi alhasil, tunggulah sampai kami mendapatkan informasi. Betul nggak nih Jepang udah mau keok? Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada Sekutu di kapal USS Missouri. Tentara Jepang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang berjanji mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Kondisi ini membuat golongan muda seperti Wikana, Chairul Saleh, Soekarni, dan lain-lain geram. Mereka mendesak golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan golongan tua lain tidak ingin terburu-buru karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Dia bilang dong sama Syahrir, sama para pemuda juga, jangan dah, jangan dulu. Jepang belum kalah, masih kuat. Saya lihat, kata Bung Karno, di Dalat itu, bahkan di Singapura, bukan main kekuatan mereka itu
masih eksis. Kalau kita main-main nanti kita dihabisin di sini. Hati-hati. Begitu. Jadi kabar tunggulah, kita tunggu kabar, sabar-sabar semua. Ketika Soekarno-Hatta sampai di Jakarta kembali, pemuda segera mendesak Soekarno untuk memproklamasikan segera setelah itu. Jadi padahal Soekarno ingin menunggu sampai sidang PPKI sesuai dengan instruksi dari Terauchi bahwa harus ada sidang PPKI dahulu. Kemungkinan Soekarno akan memproklamasikan di sidang PPKI itu, tapi pemuda ingin sesegera mungkin tanpa ada pengaruh dari Jepang, karena PPKI dianggap sebagai bentukan pemerintah pendudukan Jepang pada waktu itu. Di tengah ketegangan yang terjadi antara golongan muda dengan golongan tua, pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menemui Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang di Hindia Belanda, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dari Maeda, Soekarno-Hatta mendapat penjelasan bahwa militer Jepang di Indonesia masih menunggu perintah dari Tokyo. Perlu diketahui bahwasanya Angkatan Daratlah yang berkuasa di Pulau Jawa, Angkatan Laut di Indonesia Timur. Nah, Maeda ini dekat dengan Pak Bardjo. Artinya mereka ada hubungan afiliasi. Maeda bilang, kami belum tahu apakah betul ada berita-berita angin seperti itu. Tapi enggak usah khawatirlah, serentak kami mendapatkan kabar, kami akan memberitahu kepada para pemimpin Indonesia. Setelah bertemu Maeda, Soekarno dan Hatta langsung merencanakan pertemuan PPKI pada keesokan harinya untuk membicarakan segala hal terkait persiapan proklamasi kemerdekaan. Namun, rencana pertemuan PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak pernah terlaksana karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Keduanya dikabarkan diculik sekelompok pemuda. Dengan atau tanpa Jepang, kami akan terus menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Penolakan golongan tua terhadap desakan golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia menyusul kabar kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya tidak membuat para pemuda patah arang. Dalam pertemuan di Cikini, Jakarta, golongan muda yang antara lain dimotori Wikana, Harul Saleh, dan Soekarni sepakat mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta di suatu tempat. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang dan agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari hasil rapat itu mereka memutuskan mereka harus memisahkan Soekarno, menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Maka diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Waktu itu diputuskan Rengas Dengklok karena dianggap itu kota kecil dia di Kabupaten Karawang dan jauh dari pantauan tentara Jepang. Tujuan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang itu ya karena pemuda ingin kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang gitu. Pada tanggal 16 Agustus pukul 3 pagi, sejumlah pemuda menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka kemudian membawa Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati dan putra pertama Bung Karno yang masih berusia 9 bulan, Guntur, ke sebuah rumah di kawasan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ketika penculikan itu terjadi dan mereka-mereka dibawa ke Rengas Dengklok, banyak yang percaya kalau sebetulnya Bung Karno tahu sudah akan dibawa diselamatkan. Kenapa? Karena sudah ada prediksi kalau Jepang sampai bisa menyerah kepada sekutu dan mereka menjadi alat sekutu, pasti Soekarno-Hatta akan dimintakan partisipasinya, berpidato kepada rakyat supaya rakyat tenang, supaya rakyat mau menerima kondisi-kondisi yang baru. Rumah ini milik Bapak Jauh Kisyong. Nah, kalau bangunannya tahun 1920 rumah ini dibangunnya. Nah dulu lokasinya di pinggir kali Citarum situ. Jauh Kisyong merupakan seorang warga keturunan Tionghoa.
Rumahnya dipilih selain karena ukurannya yang cukup besar, juga karena lokasinya yang dekat dengan markas tentara PETA. Bung Karno kan diculik sama pemuda PETA, kan karena di situ di Tugu Monumen Kebulatan TKT itu kan dulunya kan markas PETA di situ. Karena Ngkong dulu rumahnya di pinggir kali, jadi mungkin waktu itu dianggap aman. Terus rumah paling besar katanya waktu itu tuh, jadi dibawa ke situ. Saat ini, meski lokasinya telah dipindah beberapa meter dari lokasi asli, bentuk dan bagian-bagian rumah yang dulu menjadi tempat istirahat Bung Karno dan Bung Hatta masih dipertahankan keasliannya. Satu kamar di sebelah kiri dipergunakan Bung Karno dan Ibu Fatmawati, sedangkan kamar di sebelah kanan digunakan oleh Bung Hatta, dan bagian belakang rumah dipergunakan rombongan pejuang lain untuk istirahat. Lokasinya pindah, tapi bangunan ini asli. Karena ini kan kayu bisa dicopot nih, jadi bisa dipasang lagi. Jadi masih asli. Yang paling ganti paling itunya aja tuh. Usuknya itu, apa bambu-bambunya yang sering rusak. Kalau tiang-tiang masih asli, papan ini masih asli. Itu bilik juga masih asli, ini yang dalam masih asli nih. Bung Karno dan rombongan tidak lama berada di rumah Jiao Kisyong yang berjarak 81 km dari Jakarta ini. Pada malam hari, masih di tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta. 8 pagi, menunggu kabar. Akhirnya nanti pada kira-kira jam 4, jam 5 sore, jam setengah 6 lagi tuh ya, Pak Barjo datang. Datang tuh, Pak Barjo kan pakai mobil. Ya betul, Jepang sudah minta damai kepada sekutu, menyerah. Kamu karena bilang, sekarang saatnya kita pulang, proklamasi besok tanggal 17. Itu keputusan dari Bung Karno mengenai proklamasi itu, bukan atas dasarkan pemuda. Berdasarkan berita yang disampaikan, memang Jepang sudah menyerah. Ahmad Subarjo, salah seorang tokoh yang cukup disegani juga gitu ya, itu akhirnya memberikan jaminan ya, dia yang akan menjemput Soekarno Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta, bahwa jaminannya nyawa dia gitu, bahwa besok proklamasi kemerdekaan pasti akan dibacakan gitu. Dengan jaminan itulah akhirnya pemuda membiarkan Soekarno Hatta kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Soekarno dan Hatta sempat menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Kepada keduanya, Nishimura menyampaikan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak memberi kemerdekaan Indonesia sebagaimana dijanjikan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Mendengar penjelasan ini, Soekarno dan Hatta geram. Mereka pun memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sih mungkin tidak terlalu hebat, tapi Bung Hatta marah. Apa ini janji seorang samurai? Dia bilang, bukankah kami sudah ketemu sama Tuan punya Panglima Selatan? Ya kan, Marsekal Terauchi. Kenapa jadi semua berubah begini? Tuan-tuan seperti menjilat ludah tuan-tuan di muka sekutu kan begitu. Ngomongan, akhirnya dia bilang, baik. Dengan atau tanpa Jepang, kami akan terus menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Dari rumah Nishimura, Soekarno Hatta langsung menuju rumah Dinas Laksamana Tadashi Maeda di kawasan Menteng, Jakarta, yang kini menjadi museum perumusan teks proklamasi. Soekarno dan para tokoh nasional lain menerima tawaran Maeda untuk menggelar rapat PPKI membahas persiapan proklamasi di rumahnya. Wilayah atau rumah dan halaman rumah Maeda itu memiliki kekebalan diplomatik kalau kita bisa bilang, seperti duta besar sekarang gitu. Jadi dia sebagai tokoh panglima penghubung angkatan laut di wilayah angkatan darat, rumahnya itu kebal
kebal. Dalam artian angkatan darat tidak bisa setiap saat melakukan apa penyerangan ke sana. Makanya rumah itu disediakan, diizinkan digunakan. Lalu kenapa Maeda mengizinkan? Nah, dari beberapa sumber yang saya pernah baca, Maeda itu termasuk tokoh Jepang yang simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah menemui dan berbincang sebentar dengan Soekarno dan Hatta, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya di lantai 2. Sementara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian membahas rumusan naskah proklamasi dengan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Soekarno waktu itu minta pada Ahmad Subarjo untuk mengingatkan isi sebagian dari isi piagam Jakarta. Dan Ahmad Subarjo memberikan statement kalimat yang dia ingat itu adalah piagam Jakarta sepotong gitu, kami bangsa Indonesia dan seterusnya. Lalu Hatta menambahkan di kalimat kedua ya, yang mengatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilakukan dalam tempo dan seterusnya. Nah, ketika Soekarno sudah menulis itu hasil sumbangan pikiran Ahmad Subarjo dan Hatta. Rancangan konsep naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ini kemudian sempat dibacakan di hadapan sejumlah orang yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Dan semua hadirin setuju dengan konsep naskah proklamasi ini. Dalam kesempatan ini, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu ialah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada rencana sebetulnya mereka mau menandatangani semua. Ke semua anggota panitia persiapan. Seperti Declaration of Independence Amerika Serikat. Tetapi atas desakan dari pada saat itu ada yang nyeletuk, ternyata dia adalah Soekarni, ya kan? Soekarni memang hadir pada saat itu dengan Khairul Saleh, dua orang sajalah mewakili. Gak tahu kenapa akhirnya semua setuju, tekan aja dua orang. Setelah konsep naskah proklamasi disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah itu. Naskah inilah yang pada jam 10 siang tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan dan menjadi salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Jadi dianggap oleh sebagian orang rumah itu mempunyai kenangan yang kenangan yang tidak baik untuk Soekarno. Jadi dia ingin menghilangkan. Proklamasi. Kami, bangsa Pukul 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selain pembacaan teks proklamasi, acara yang berlangsung selama sekitar 1 jam ini juga diisi dengan pidato singkat Bung Karno dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati diiringi lantunan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan semua yang hadir pada upacara bersejarah ini. Kenapa keputusan sepakat proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56? Karena sebelumnya ada isu atau rumor bahwa pembacaan teks proklamasi itu akan dilakukan di lapangan Ikada, kan? Pagi-pagi itu semua pemuda-pemuda semua berbondong-bondong ke lapangan Ikada. Jadi pemuda ke sana, tapi rupanya tentara Jepang sudah banyak berjaga-jaga di sana. Jadi akhirnya diputuskan kalau dilakukan di sana akan sangat berbahaya, kan? Karena Jepang masih bersenjata. Akhirnya diputuskanlah dilakukan di rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Jadi Bung Karno tahu bahwasanya sudah tersebar luas proklamasi itu akan dibacakan di lapangan Gambir atau katakanlah di Ikada, ya. Ya kan? Tapi Bung Karno berpikir alangkah ramainya nanti kalau pihak Jepang menyatakan, saya kan sudah bilang jangan dilanjutkan itu proklamasi, tangkepin semua kagak jadi. Jadi lebih baik kita selenggarakan dengan cara begitu, nanti Jepangnya datang setelah proklamasi selesai. Dan mereka bilang, wah
begini begitu. Bung Karno bilang, ya proklamasi sudah diselenggarakan, sudah selesai. Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, tempat proklamasi dibacakan, kini sudah tidak ada. Bangunan rumah yang diperoleh Soekarno dari pemberian pemerintah pendudukan Jepang ini sudah dirobohkan atas perintah Soekarno sendiri pada tahun 1960. Motif perobohan rumah ini hingga kini masih menjadi tanda tanya. Rumah sudah tidak ada, jalan sudah berubah, dan banyak cerita-cerita hoaks mengenai rumah itu. Saya sebagai saksi hidup katakanlah begitu. Dulu sekitar tahun 50-an saya sering diajak oleh ayah saya ke situ. Jadi rumah itu terbuka untuk siapa saja. Kita minta izin bisa bikin foto-foto di situ. Ayah saya selalu bercerita, rumah ini penting. Inilah saksi mati daripada kejadian proklamasi kemerdekaan. Saya sudah bisa membayangkan, saya bisa masuk ke dalamnya, saya sudah tahu duduknya daripada bagian-bagian yang menarik, termasuk kamarnya Bung Karno dan sebagainya. Pada satu hari, beliau mengambil keputusan untuk membongkar itu. Teorinya banyak, tapi kepastian dari teori-teori itu tidak ada satu orang membuktikan. Akhirnya itu hanya sebuah misteri, dan tinggal sebuah misteri. Kenapa Bung Karno membongkar rumah dia? Dan itu berbuntut panjang. Sebetulnya rumah ini ya enggak adalah penting untuk membuktikan betul proklamasi berada di pada waktu dan tempat yang pasti. Tapi dengan adanya pembongkaran itu, tidak satu orang pun juga sekarang menjadi yakin berhubung tapak daripada kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Itu timbul tanda tanya. Menurut saya sampai hari ini mungkin belum ada satu, tidak ada satu orang pun yang tahu alasan tepat mengapa Soekarno membubarkan apa merubuhkan rumah itu, ya membongkar rumah itu. Karena dari beberapa sumber yang saya ketahui itu ada yang mengatakan bahwa rumah itu menyimpan pengalaman kenangan-kenangan yang kurang menyenangkan buat Soekarno. Ada yang mengatakan bahwa mungkin Soekarno tidak ingin dunia melihat tempat pembacaan teks proklamasi Indonesia begitu sederhana gitu, bukan di suatu tempat yang representatif megah dan sebagainya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Soekarno setelah kembali dari Bengkulu itu menempati rumah bersama Ibu Inggit dan anak angkatnya serta salah satu orang kepercayaannya, dan di rumah itulah terjadi perpisahan gitu ya antara Soekarno dengan Bu Inggit. Jadi dianggap oleh sebagian orang rumah itu mempunyai kenangan yang kenangan yang tidak baik untuk Soekarno. Jadi dia ingin menghilangkan. Itu salah satu pendapat mengatakan demikian. Dokter pribadi Soekarno sempat menentang keinginan Soekarno untuk merobohkan bangunannya rumah itu karena ini kan situs bersejarah, ini tempat di mana proklamasi bangsa Indonesia diadakan. Tapi Soekarno waktu itu mengatakan, apakah kamu ingin memamerkan celana dalam saya di dunia, kepada dunia gitu. Saya melihat pakaian dalam itu kan sesuatu yang harusnya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi saya mungkin Soekarno ingin tempat yang dianggap kurang megah gitu sebagai sebuah tempat untuk proklamasi itu ingin dihilangkan. Ya. Di lokasi tempat Soekarno berdiri membacakan teks proklamasi pada tahun 1961, didirikan Tugu Petir yang kemudian disebut Tugu Proklamasi. Beliau setelah rumah dibongkar, dia dengan kapur itu bikin keliling gitu, bikin lingkaran. Di sinilah dulu aku membacakan proklamasi kemerdekaan. Langsung dia pacul di situ. Maka berdirilah tuh tiang yang di atasnya ada tanda halilintar tuh, yang sampai sekarang itu masih bertuliskan dulu di sini proklamasi.
Sebelumnya, beberapa meter dari lokasi rumah Soekarno telah berdiri Tugu Satu Tahun Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946. Tugu ini dibangun atas usaha wanita Jakarta pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Tak jauh dari lokasi Tugu Petir, kemudian juga dibangun Monumen Proklamasi yang diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1980. Keberadaan rumah-rumah saksi sejarah tempat terjadinya rentetan peristiwa menjelang dan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan sebuah cermin sejarah bahwa ada banyak dinamika dan masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan dengan bijak dan berani oleh para tokoh pendahulu kita sebelum mereka bertekad bulat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.